Hai hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Swisius Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat donat kampung yang super empuk, lembut, meskipun tanpa kentang. Yang mau resepnya, yuk silahkan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama kita mau buat biangnya terlebih dahulu. Masukkan 3 sendok makan gula pasir dalam wadah. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan ragi instan, saya pakai merek Femipan, dan juga 100 ml susu cair hangat. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Untuk ragi instannya, pastikan masih baru dan masih aktif ya. Jika sudah rata, sekarang kita tutup dan kita istirahatkan selama 15 menit. Jika sudah 15 menit, kita buka. Jika berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah yang lebih besar, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Biar lebih enak, tambahkan 1 bungkus susu bubuk yang beratnya 27 gram, opsional saja ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder. Pastikan baking powdernya masih aktif ya, untuk menambah volume donat. Kemudian kita campur dulu seperti ini. Baru setelah itu masukkan biang yang sudah kita buat tadi. Lalu kita aduk. Di sini saya mengaduknya menggunakan mixer dari kecepatan rendah terlebih dahulu ya. Jika teman-teman tidak ada mixer, boleh menggunakan tangan, tapi tentunya akan lama sekali. Jika sudah setengah tercampur seperti ini, tambahkan 1 sendok makan margarin dan juga setengah sendok teh garam. Kemudian kita lanjutkan mengocoknya sampai benar-benar halus dan kalis elastis ya. Kira-kira mengocoknya sekitar 15 menitan. Jika teman-teman menggunakan tangan, waktu pengulenannya bisa sampai 30 menit ya, atau setengah jam. Ini akan saya ratakan terlebih dahulu. Jadi untuk margarin yang masih menempel di dalam wadah, akan saya ratakan. Baru kemudian saya lanjutkan mengadonnya. Nah, ini sudah 15 menit saya mixer dan hasilnya sudah halus seperti ini. Ini tandanya sudah kalis elastis ya. Sekarang kita matikan mixernya. Uleni sebentar menggunakan tangan. Sekarang kita cek apakah adonannya sudah kalis elastis. Nah, jika ditarik sudah tipis seperti ini dan tidak sobek, tandanya sudah kalis elastis ya. Ini kita ulen sebentar, lalu bulatkan sampai permukaan atasnya ini halus dan bulat sempurna. Letakkan kembali di dalam wadah, kemudian tutup menggunakan serbet bersih atau bisa juga menggunakan plastik wrapping dan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam ya. Setelah 1 jam boleh dibuka dan hasilnya sudah mengembang berkali lipat. Kempiskan dengan cara seperti ini untuk membuang gas yang ada di dalamnya. Sambil kita uleni sebentar ya. Baru setelah itu saya akan pindahkan ke atas alas adonan. Lumuri dengan menggunakan tepung terigu agar tidak lengket. Lalu letakkan adonan di atasnya sambil kita uleni seperti ini. Dan saatnya kita mau potong-potong ya. Di sini saya akan bagi dan saya potong-potong. Kemudian saya timbang untuk masing-masing bulatan beratnya 30 gram ya, atau sesuai dengan selera teman-teman.
Jika teman-teman ingin ukurannya lebih besar lagi, boleh ditambah beratnya ya, sekitar 45 atau 50 gram. Ini akan saya selesaikan dulu untuk memotong dan menimbangnya. Ini saya sudah selesai menimbangnya. Untuk berat masing-masing 30 gram ini, saya dapatkan sebanyak 15 bagian. Langsung saja akan saya bulatkan sampai benar-benar bulat sempurna ya, dan permukaannya benar-benar halus. Kemudian ambil paper cup, lalu taburi menggunakan tepung terigu sedikit. Kemudian taruh adonan donatnya di atasnya dan kita letakkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi, ambil satu bagian lalu bulatkan. Caranya dengan cara ditarik seperti ini ke belakang agar bagian atasnya atau permukaannya ini halus sempurna. Baru kemudian kita bulatkan agar benar-benar bulat sempurna. Taruh di atas paper cup yang sudah ditaburi dengan tepung atasnya sedikit. Kemudian kita letakkan dan lakukan sampai selesai. Kemudian istirahatkan kembali sekitar kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka sedikit lalu kita ambil yang pertama kali kita buat tadi ya. Sekarang kita mau beri lubang di tengahnya. Pipihkan sedikit, lalu cetak menggunakan spuit paling kecil seperti ini. Lalu tekan-tekan dan hasilnya seperti ini ya. Ambil lagi, yang kedua, pipihkan sedikit saja. Lalu tekan menggunakan spuit bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Untuk tahap ini tidak perlu diistirahatkan lagi ya. Jadi langsung saja kita mau goreng. Panaskan minyak dalam wajan. Gunakan api kecil saja ya. Jika sudah setengah panas, langsung saja kita masukkan donatnya secara perlahan ya, agar bentuknya tetap terjaga. Gunakan api kecil agar tidak gosong ya, karena donatnya ini mudah sekali gosong. Dan tidak perlu banyak-banyak, cukup segini saja. Untuk menggoreng donat, cukup dibalik satu kali saja ya, tidak perlu berkali-kali. Agar nanti donatnya saat matang tidak menyerap banyak minyak. Jika kedua sisinya sudah matang, boleh kita angkat, lalu kita tiriskan. Dan kita biarkan sampai hangat ya, baru kemudian kita beri topping. Lalu kita lanjutkan menggoreng untuk sisanya, sampai selesai ya. Nah, ini donatnya yang sudah matang semuanya dan sudah hangat. Akan saya beri topping cukup menggunakan taburan gula halus saja ya, atau gula donat. Jika teman-teman ingin menggunakan meses, keju, atau glaze, tentu boleh saja dan akan menambah nikmat, rasa, dan juga tampilan yang cantik. Sekarang kita mau coba donatnya. Donatnya ini menul-nul banget dan jika ditekan akan kembali ke bentuk semula. Sekarang kita mau lihat teksturnya. Ini empuk banget. Ini benar-benar donat kampung yang saya suka. Teksturnya berbeda dengan donat yang dijual di swalayan dengan brand terkenal. Donat kampung ini punya cita rasa sendiri ya menurut saya. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.